Halo, kita jumpa dengan kabar terbaru dari Kak Wulan Lidaya di sini. Di lab terbaru nih banyak yang typing suruh lab sama Zainul nih. Kalau bukan karena keinginan Kak Wulan tidak bisa ya dipaksa-paksa. Apalagi ini pada komentar Zainul dikasih gift tuh sama bunda-bundanya Wulan. Untuk apa ya harus bilang-bilang ke Kak Wulan ya. Wah, thank you. 1, 2, 3, sayang semuanya. Terima kasih, Bu Adil. Waalaikumsalam. Lelah sudah aku bertahan. Kangen menggemar. Kangen menggemar itu apa? Tetapi setelah kaya berharta, kau lupakan janji kita bersama. Aku kau anggap teman biasa, seumpama penunggu rumah saja. Katamu dulu diriku di rumus satu. Bunda-bundanya banyak yang nonton live-nya. Gak tahu. Ibu, terima kasih Ibu Arnika Roza. Berkah ya Ibu. Iya, pantesan pada sedikit yang nonton ternyata lagi berpaling sejenak. Ibu, makasih Ibu. Iya, karena lagi gabut makanya aku live. Wak wak wak. Hah? Aduh. Udah, gak usah nyanyi. Iya, mau jawab siapapun karena itu emang udah rezekinya. Terus maksudnya kalian ngasih tahu di sini buat apa? Aku nggak masak karena aku nggak puasa, tapi aku cuma minum air putih doang, belum makan nasi. Taruh ini ya. Cintamu padaku sama seperti kepadanya. Ah, ada Kak Putri. Mulai masak untuk buka
puasa aku bingung, Bunda mau masak apa? Paling aku mau beli, tapi aku ada mie, aku mau masak mie aja. Ada mie samyang, aku mau masak mie samyang pakai keju mozzarella. Goreng ikan asin. Iya, tapi lagi mager karena rumah tuh udah bersih semua, aku udah nyuci piring, aku udah ngepel, udah nyapu, udah semua piring-piring pada bersih, nyikat WC semuanya udah bersih. Jadi kalau kayak mau ngambil sesuatu tuh sekarang kayak takut kotor lagi, gue. Jadinya nggak estetik lagi bentuknya. Makanya aku mau makan tapi aku mau masak. Kasih ibu nih masak nih sayur kangkung. Mama bapak lagi nggak ada di sini, mama bapak di Cikande. Enak banget ikan asin sama sambal bawang, apalagi pakai jengkol, lalap jengkol, jengkol muda tuh enak. Teman-teman masak apa hari ini? Ya Ibu Arnika, aku nggak puasa. Aku bebas ikan gemuk, ih sumpah enak banget itu. Aku tuh nggak terlalu suka ikan, tapi aku suka ikannya yang kayak milih-milih gitu loh. Nggak semua ikan tuh aku suka. Holy, mager-mageran, pengorban, makasih. Ibu Anika Roja, makasih berkah ya ibu rezekinya. Karena besok baru puasa. Bunda Mama Ida, Ibu Eli, terima kasih. Aku ikhlaskan dirimu. Selamat sore, Ulma Mawar Banten. Sore, selamat sore, sore. Karena baru beres PMS. Mami masak ikan dan sayur dan tahu. Ih, enaknya ya Allah. Aku juga kangen masakan rumah, nanti aku pulang. Tapi nanti malam aku mau take vokal dulu untuk Lebaran. Nah, take vocal di rumah Kak Hadi karena untuk nanti lagu Lebaran. Semoga bisa ke Riau Rokan Hulu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ada yang undang ke sana. Ini udah luntur ini tuh, harusnya di retouch kemarin tuh, kalau udah 2 bulan, udah 2 bulan tuh harus di retouch, tapi aku nggak retouch. Hai Bang Gofar, NTT, halo NTT, balik nak senyaho. Oke, di kabaran Mi baru bangun ya nak? Enggak, udah dari pagi bangun macaman. Cuman ya baru live. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai Bunda Swiba, assalamualaikum, cantik, salam dari Ternate. Halo Ternate. Adem bener ini kalau lihat muka kekaulan. Aduh, saja nih Kang Mandolin handal. Yang mainnya sampai ke belakang-belakang. Bulan Iraha balik mudik nak.
nggak tahu, kayaknya April. Pokoknya sama siapa lulus mau suksesnya? Sama Jana. Seharusnya kalau Kak Wulan Lev itu harus menghormati host ya, jangan mengkapel-kapelin atau menyuruh-nyuruh Lev dengan orang lain kalau bukan kemauannya sendiri. Jadinya Kak Wulan gak mau kan? Coba tadi gak usah disuruh-suruh. Kalau pengen di itu mau gabung sama Zainul juga pasti sudah gabung. Kalau disuruh-suruh kan jadinya risih. Jadinya Kak Wulan gak jadi deh gabung sama Zainul.